sini. Oh sini, masuk sini. Iya, iya. Makasih, Pak. Iya, iya. Masuk sini. Masih. Ya. Sini itu ada ini, ada Sate Solo masuk kiri. Oh, Sate Solo masuk kiri. Mau makan jantung. Waduh. Nasi jantung. Nasi jantung. Kita belum pernah ke situ. Cuma penasaran aja namanya nasi jantung gitu ya. Dalam gang apa bukan sih? Kayak kalau lihat dari fotonya itu dalam gang. Kita enggak tahu apa kata kok dalam gang. Agak penasaran, ikutin terus ya. Ini kita lagi menuju lokasi. Lucu ya tadi ya, di situ hujan, kita lewatin sebentar, ternyata hujan lokal guys. Jadi hujannya cuma sekilas saja, mudah-mudahan di lokasi itu nggak hujan. Yuk, kita ke sana. Wih, keren, men. Lama ya? Salah kan lu? Ini jalannya nggak rapi ya. Ini jalan tanah ini. Pinggir apa sih? Pinggir kali ya? Kali. Guys, kita pinggir kali nih. Aduh. Warung nasi jantung itu Ben. Nasi sana. Nasi. Hah? Oh. Mana? Hah? Salon. Jangan-jangan nih. Iya kayaknya. Kita putar lagi. Kita mundur aja. Kita mundur deh. Jadi kita sudah sampai. Ini di samping kali guys. Nggak tahu nih, kayaknya mungkin kita harus nyebrangin jembatan kecil. Coba kita lihat ya, apakah benar lewatin jembatan kecil apa enggak nih. Tuh, kali tuh. Lagi dilihat tuh ini reviewnya. Enggak dia lewat jalan. Iya, benar. Emang ya? Harus lewat jalan agak parkirnya susah memang. Parkir sih gampang iya, kalau cuman mobil agak mobil cuma jalan. Ya, dia nggak bisa masuk mobil parkir di sini. Kita terlalu kecil. Ya udah. Nyebrang jembatan. Kita lagi mau makan warung nasi jantung. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar nih jalan di sini. Kita tanya dulu. Pak, ini jualan nasi jantung di mana ya, Pak? Oh, sini, Pak. Oh, sini. Oh, sini masuk sini. Iya, iya. Makasih, Pak. Iya. Oh, masuk sini. Iya. Sini itu ada ini. Ada Sate Solo masuk kiri. Oh, Sate Solo masuk kiri. Kita masuk gang. Di rumah ini ada gang kan tinggal. Oh ya, bisa ya, Pak? Iya, dekat. Mau coba ini, Pak. Wah, lagi beresin ini dispenser. Iya. Mari, Pak. Kita lewat gang di Riverside. Ini. Maaf, permisi. Itu ada tamu juga. Pak, mau tanya nasi jantung, Pak. Oh, itu. Oh, itu. Makasih ya, Pak. Ini, guys. Buka gak ya? Buka lah. Ayo. Ini kan. Ayo. Masih kok. Ini. Mana? Mana? Lewat. Oh, iya, kelewat. Gak ada tulisan. Halo. Oh, ini nasi jantung ini deh. Waduh, mantap. Udah siap belum? Udah. Siap. Ternyata komisi syuting ya? Boleh syuting. Ikut untuk di YouTube kulit. Boleh. Kemarin sih aku udah WhatsApp sih. Iya, boleh. Boleh ya. Mesennya di Abang itu ya? Iya. Ya Allah, aku lupa. Lah, Bu. Iya, Bu. Heeh, enggak apa-apa. Boleh aku boleh izin ke sini. Waduh, unik nih dia tuh. Tapi enggak perlu sama tuan rumahnya. Oh, enggak perlu, enggak apa-apa. Makan. Ini emang konsepnya seperti ini nih, Bu? Iya, memang kayak gitu. Wah, unik juga ya. Emang udah lama ini, Bu? Sudah ada 10 tahun. Wih.
Mas. 10 tahun. Memang terkenalnya di sini bilangnya nasi apa, Bu? Nasi jantung gitu, Bu. Nasi jantung aja. Jantung apa tuh, Bu? Jantung bebek. Jantung bebek. Kirain jantung ayam. Selain jantung ada apa? Kirain jantung pisang. Bebek, ayam. Oh, ada bebek sama ayam. Cuman memang tempatnya terpencil, tapi udah 10 tahun. Memang tapi konsepnya memang enggak seperti kayak warung ya, Bu ya. Seperti rumah, cuman pesennya memang pesennya dari sini nih. Pesannya begini. Makan di sini, beli di sini. Oh, di sini tuh kan harus menganggapin ini. Bukanya dari jam berapa, Bu? Dari jam 9. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jam 5. Jam 5 sore, guys. Lama juga lu. Mantap kita pesen nih. Boleh kita pesen. Mantap nih tuh, lagi masak tuh. Kalau nasi jantung, nasi sama jantung doang? Iya. Gitu. Terus ada bumbu-bumbu? Ada sambal. Sambal apa tuh? Ada sama sambal hijau sama sambal merah. Ini enggak ngerti sambalnya tuh. Ini bukan sambal, ini sambal. Bukan ya? Sambal. Ini sambal kan tuh. Sambal satu panci, guys. Sehari habis beginian, segini apa tambah lagi? Segini habis. Habis. Oh, kalau jantungnya berapa banyak? Dua tumpang. Bisa 2M, 2 satu masakan. Satu masakan, 2 baskom gitu tuh. Wih. Penasaran gue. Lu pesen nasi bebek, gue nasi jantungnya. Oke. Oke, nasi jantung 1, nasi bebek 1. Bebeknya paha apa? Paha boleh. Paha. Bebeknya paha. Apa ini, Bu? Ini jantung. Yang namanya jantung, oh, usus. Oh, jantung. Jadi dia campuran jantung sama usus. Telur muda. Oh, ini A bebek semua? Iya, ada sebagian ayam kalau sekiranya bahannya kurang gitu. Oh, ini jadi campuran, namanya nasi jantung itu campuran, ada ati, ada usus gitu ya? Ada ati, ada telur muda. Ini nih, Bu, favoritnya ini? Iya. Ini bisa beli online gitu atau? Bisa. Oh, namanya nasi apa, Bu? Iya, nasi jantung juga, tapi yang di... Gojek. Oh, sehari bisa berapa ya, Bu? Banyak ya, Bu? Gak tau sih, gak pernah dihitung. Mantap, Bu, guys. Ini khas apa sih, Bu, masakannya? Mana ya? Campur-campur ya? Jakarta Timur lah. Saya. Ini cabenya berapa kilo, Bu, sehari, Bu? Yang merah 5 kilo. Yang merah 5 kilo. Ini kan rawit merah nih buat sambal yang pedes. Oh. Sambal yang rawit hijau 5 kilo. Oh, pakai rawit merah sama rawit hijau. Iya. Oh, bos. Bebeknya tuh. Ini bebeknya udah dicabein gini? Iya. Ini udah direbus. Ini jadi godok, jadi empuk banget ya. Iya. Untung saya nggak buka. Dia apa dari bagian dia? Dia apa? Ini ular. Hah? Yang mana, Bu? Oh, ini. Waduh, untuk nggak apa-apa saya dudukin tadi. Tempat duduknya di bawah. Tempat ini, duduknya di bawah. Mana? Di musang. Ular apa, Bu? Ular sancang. Ya ampun, Bu. Tadi saya duduk loh, Bu. Saya langsung merinding, Bu. Tuh. Iya, langsung bangun semua. Beneran loh, Bu. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini beneran ular, Bu. Waduh, asal ini jangan kelepas nih. Oh, dibuka juga nggak apa-apa. Beneran, Bu. Oh, tapi ularnya nggak apa-apa, Bu. Enggak, cuman ya diem aja ulernya tahu mati tahu itu. Ya kalau dilepas ngigit kali. Mungkin. Coba saya lihat, Bu. Boleh, Bu. Bu boleh. Bisa lihat tuh gitu. Coba mana? Siapa yang buka? Yang buka siapa? Dia kan enggak. Orang enggak apa-apa kok dibuka. Tuh. Wih, gede-gede, men. Saya juga serem. Oh iya, udah. Oh, serem. Iya, tapi kan cuma diem aja gitu. Enggak yang gitu. Tuh nyatok, Bu. Enggak, dia ngelilit sih. Ngelilit kalau kayak begini. Bayangin aja makan di sini. Ekstrim banget. Kandang ular. Kandang biawak. Kalau enggak bisa tahu, tahu lu. Hah? Ini baru mau dibuka nih. Ini biawak nih. Ini biawak. Oh iya itu. Aduh. Maaf ya biawak ya. Maksudnya karena senter. Kandang musang juga. Kampung mas biasa cek. Tuh. Saya dibuka juga di ini di Pulau Cai. Apaan tuh, Bu? Iya, ini tapi di ruko gitu. Oh, muka juga di fokus. Seperti rumah makan gitu. Kalau ya, di sini kan makan cuman, keren. Ini kalau kita kan cuma santai-santai. Oh, kalau ini ya, Bu, ini apanya ya, nih? Iya, ini jantungnya. Ini nasi jantung, guys, tuh. Tuh, dia ada us. Kayak jantung pisang. Nah, bukan. Tapi jantung bebek. Oh, ini ada bumbu-bumbu. Ini bumbu apa ini, Bu? Bumbu yang sambalnya yang pedes. Oh, ini ya. Saya kayak pikir ya khas Madura, bukan ya, Bu?
Bukan ya? Tapi bapaknya orang Madura. Oh, bapak orang Madura. Ini udah inovasi. Ini berapa bu porsi gini bu? 10.000. Jadi ada usus yang campur-campur tuh guys. Ada ususnya. Ususnya usus tuh usus bebek, usus ayam. Bebek. Bebek. Beda ini dari mana? Bebek kecil.